Perkenalkan, saya Rita Rosana Elviana Leida, NIM 2003030105, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi. Saya akan mempresentasikan hasil review buku ke-9 mata kuliah Teori Sosiologi Klasik dengan judul Alasan Sosiologi oleh George Simmel. Yang pertama, bangkit dan jatuh kembali ke sebuah konsep. Dalam narasi ini, sosiologi tidak menemukan masyarakat untuk memberikan sebuah nama dalam bentuk agar masyarakat dapat hidup bersama. Sosiologi dapat menampilkan fragmentasi dalam dua pengertian yang terkait. Topik penelitiannya berlipat ganda. Konferensi sosiologi terbagi dan mirip menjadi puluhan kelompok kerja mulai dari keahlian, pengetahuan, dan seni hingga sosiologi budaya, budaya sipil, feminis memperintahkan identitas internet, dan sebagainya. Pada tahun 2018, Finlandia inti bercabang menjadi 30 kelompok, sedangkan di Amerika Serikat, sosiologi adalah organisasi yang terbagi menjadi 43 fraksi. Telah terjadi pergeseran dari satu disiplin yang secara teoritis ditekankan ke banyak praktik spesialisasi yang berorientasi seperti urbanologi, perencanaan sosial, demografi, kriminologi, penologi, administrasi rumah sakit, pembangunan internasional, dan seterusnya. Yang berikut, konsep dasar masyarakat dan komunitas. Konsep dasar person. Person telah mempelajari peran dan dalam tindakan manusia untuk merumuskan hierarki yang kontrol, mengatur, dan mengejar tujuan non-akhir. Person menggunakan kata masyarakat dalam kedua arti guidance dan guisan, yang merupakan asosiasi atau interaksi yang secara umum dan kesatuan sosial dan kesatuan hubungan sosial. Dalam pengertian sebelumnya adalah bahan untuk menjadi format sosial. Dalam pengertian terakhir, masyarakat adalah sistem mandiri yang memiliki wajahnya sendiri. Organisasi politik terpusat, populasi, dan budaya umum. Pembagian dunia menjadi negara bangsa-bangsa menyediakan unit-unit seperti itu, yaitu Amerika Serikat sebagai negara teritorial adalah masyarakat modern, secara harafiah sebuah unit bangsa yang baru. Masyarakat ini dipahami sebagai wajah yang menampung suatu populasi, kondisi, relasi, dan interaksi. Yang berikut, peran sosiologi dalam masyarakat. Komunitas sebagai master. Komunitas bergantung pada pemisahan anggota dari non-anggota. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan seperti ini mungkin perlu ditandai. Michael Kelly, seorang komunis, untuk surat kabar The Washington Post, melakukan operasi di September 2001 dengan memisahkan sekelompok orang tertentu, para pasifis. Ia menyebutkan mereka reaksioner yang pada akhirnya sama sekali bukan pasifis, tetapi orang-orang yang menghibur kekacauan konyol anti-Amerika, anti-korporatis, sentimen anti-global. Orang-orang ini bertindak bertepuk tangan jebakan, tetapi dianggap enteng karena ide perdamaian mereka dianut secara inherent. Menarik, dan karena mungkin ada beberapa pembenaran nilai nominal. Berikut dari komunal ke sosiologi. Menurut Luhmann, sosiologi adalah disiplin berwajah genus. Ini adalah ilmu dari subsistem masyarakat yang dapat memutuskan dirinya sendiri, dan dari kedua aspek bisa melepaskan baik keilmuannya maupun sosialitasnya. Dalam peran sebelumnya, bingkai referensi eksternal mempelajari tentang masyarakat. Dalam bingkai ini, sosial adalah realitas empiris yang diamati dalam peran
Dalam peran terakhir, kerangka internal referensi menjadi sebuah sistem dalam masyarakat itu sendiri dan beroperasi dengan perbedaan atau konsepnya sendiri. Hal ini juga memiliki konsepnya tersendiri. Berikut sosiologi kemasyarakatan berjalan di tali kelat. Menurut Simmel, sosiologi filosofis menggambarkan dialektika di mana pertama individualisme abstrak menghancurkan masyarakat lama dan membebaskan interaksi dan persaingan. Kemudian kedua, individualisme romantis menjadi tercermin dalam tenaga spesialisasi, diferensiasi, dan pembagian tenaga kerja ini pada gilirannya mengarah pada otoritas konstitutif yang mendominasi atau keseluruhan organik ditinggalkan di atas interaksi dan mengaturnya sesuai dengan kesatuan kekuasaan independen. Simmel dan kondisi modern. Dalam sosiologi, Simmel kemudian bahkan interaksi negatif memiliki sosial potensi. Memiliki potensi sosial. Ini dapat ditafsirkan dalam terang prioritasnya. Secara besar-besaran, keanggotaan masyarakat kota merupakan cobaan terberat. Masyarakat itu formasi besar, memadatkan elemen ke dalam polanya. Itu membatasi mereka untuk berinteraksi dan membuat jaringan eksternal masyarakat semakin padat. Ini merupakan prioritas utama. Yang berikut, yang kedua, individu menolak keterlibatan total mereka dalam masyarakat dan meraih keberadaan tunggal. Watak mereka adalah untuk melestarikan identitas ini yang akan menjadi prioritas kedua. Dan yang ketiga, untuk memenuhi kontradik kewajiban individu berperilaku dengan referensi dan pengekangan menuju konsep yang lebih luas dan dari interaksi. Masalah dengan sosiologi Simmel adalah tidak adanya konsep untuk melihat, memahami, dan memahami interaksi pada tingkat modernitas yang luas. Karenanya masalah ini harus dipecahkan. Selanjutnya adalah kita dapat memiliki metodologi izin untuk mempelajari kondisi modern sebagai bentuk interaksi masyarakat. Pandangan dasar Simmel adalah bahwa masyarakat adalah kesatuan interaksi yang benar-benar ada dan di luar subjek berpikir dan mengetahui. Semua yang diandalkan oleh definisi Simmel adalah angka berindividu, setidaknya dua dari mereka dan interaksi antar mereka, melanjutkan dari satu dari beberapa dan tidak dan tiba di yang lainnya dan dari sebaliknya. Yang berikut, uang. Lembaga uang bisa menjadi sarana untuk mewujudkan dan mengatur interaksi yang terkait di global modern. Di modern, skala uang memang IHAM menunjukkan aspek ini. Uang tidak hanya diproduksi secara sosial, tetapi merupakan hubungan sosial. Di pengertian Simmel, itu adalah masyarakat, dan masyarakat bukan hanya jaringan eksternal, itu juga bisa menjadi telos. Berikut, media massa. Dalam pandangan ortodoks, media adalah saluran komunikasi satu arah yang memang benar bahwa media memungkinkan kita untuk melihat dan mendengar di luar batas sensorik normal. Mereka menambahkan dimensi kepada pandangan pada salah satu pandangan ucapan dan kombinasi komunikasi. Teknologi memperluas indera kita dan melayani upaya untuk melampaui waktu dan tempat. Media memperluas pengetahuan kita. Pengetahuan ini tidak didasarkan pada pengalaman langsung. Ini merupakan dimensi atau yang diterima oleh kedua tangan melalui media sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh media.
Bahkan jika media massa menengahi media, tampaknya menjadi salah satunya cara sebagai transmisi dari media ke penerima dengan was-was, kecurigaan dan resistensi mereka. Yang berikut, negara. Dalam bab ini, negara berarti apa yang dimaksud von Fies tentangnya. Orang-orang yang bertindak sebagai pejabat negara merasa terdorong untuk menanggapi apa yang dibutuhkan dalam suatu situasi dan memunculkan sebuah perilaku. Fungsionaris negara dibagi menjadi eksekutif dan badan legislatif. Sejauh mereka berfungsi dengan cara yang dijelaskan, mereka praktek masyarakat. Keadaan mereka tidak di atas masyarakat, karena masyarakat ada di dalamnya. Secara keseluruhan mereka, seperti mereka yang mengerjakan sistem uang dan komunikasi massa profesional dan sosial atau profesional yang logis. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.